Kementerian Pengangkutan tidak pernah membenarkan mana-mana penyedia aplikasi perkhidmatan pengangkutan e-hailing menggunakan sistem bidaan harga kepada penumpang di negara ini. Sehubungan itu, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD diarah menyemak sistem berkenaan yang mula digunakan dalam kalangan pemandu e-hailing ketika ini. Terdahulu terdapat kewujudan aplikasi e-hailing menggunakan sistem bidaan yang semakin menjadi pilihan. Melalui aplikasi itu, pemandu e-hailing aplikasi berkenaan boleh meletakkan harga sendiri bagi satu jarak perjalanan sebelum dibida pelanggan sekiranya kadar tambang itu dipersetujui. Tidak, itu sesuatu saya rasa APAD akan lihat dalam perkara ini. Sebab memang kita pun tidak dimalukan lagi. Saya akan minta APAD untuk lihat perkara itu. Sekarang ini memang tak ada apa-apa yang kita benarkan lagi. Kerancakan Tahun Melawat Melaka TMM 2024 beri inspirasi kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk melakukan persiapan sempena Hari Pelancongan Dunia 2025 serta Tahun Melawat Malaysia 2026. Kemeriahan program pada TMM 2024 boleh dijadikan kayu pengukur untuk program pelancongan di seluruh negara. Tahun Melawat Malaysia 2026. Tahun 2025 kita pengerusikan ASEAN. Kira penting juga tahun depan. Jadi insyaAllah tahun ini Melaka mula dulu. Seperti biasa jugalah dari segi sejarah, Melaka mula dulu dari segi kerajaan, penubuhan kerajaan dan pembangunan sesuatu negeri itu. Kita akan tengok kemungkinan jadi kayu pengukur. Kemungkinan besar juga memberi dorongan kepada kita untuk teruskan usaha kita sebagai host ASEAN 2025 dan seterusnya Tahun Melawat Malaysia 2026.